Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa saat ini, kami mau merenungkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah terbatas untuk menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau melihat Allah mempersiapkan kita menjadi alat pengharapannya. Kejadian pasal 11 ayat 10-26. Kita lihat kerusakan dunia makin lama makin menjadi karena dosa yang ada di dalam diri manusia itu. Rekap ini menceritakan tentang nenek moyang Abraham. Ini menjadi satu jembatan untuk mengetahui nenek moyang Abraham. Pada waktu itu peristiwa ini sangat penting di dalam kehidupan orang-orang yang ada. Dalam rekap ini ada perkembangan dari 8 orang pada zaman Nuh menjadi begitu banyak orang hanya karena adanya campur tangan Allah semata-mata. Dari sini kita melihat, kita bisa menyimpulkan Allah bekerja bukan hanya secara tiba-tiba, tetapi penuh persiapan hingga akhirnya akan lahir Kristus sebagai keturunan Abraham. Kita lihat betapa luar biasanya Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, yang dalam perencanaan yang matang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Biarlah setiap kita juga menjadi bagian dalam misi penyelamatan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi mereka yang belum mengenalnya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan mempersiapkan kami untuk memberitakan firman-Mu. Pakai kami, anak-anak-Mu yang lemah terbatas ini untuk boleh mengenalkan mereka akan kasih Kristus kepada setiap mereka yang belum mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.